Oke cuy, kita memasuki ke game yang kedua ya, antara EVOS Icon melawan Dewa United Esports. Oke, sekarang Sujujin pakai Lancelot ya. Nah, kayak gini dong guys ya, biar enak gitu ya. Oke, dan Lana ya. Uish, Ivan, oke, pakai Franco ya. Oke cuy. Sorry ya guys ya, gue rada telat guys, tapi gak apa-apa lah ya. Wi-Fi gue emang ada agak lain guys, memang guys. Oke, Ivan. Nate, kena lo guys. Wah. Oke, Dixon, Dixon. Eh, flicker guys. Oke. Di sini gantian ya, Lanaya pakai Fredrin guys. Soalnya di game pertama Lanaya pakai Joy. Coba untuk zoning ya. Oke, Douma masih tetap sama pakai Melissa. Kontes ke arah Little Wonder ya. Tapi again and again ish, Ivan. Kedua black player dari Tobe sudah mulai di follow up dengan adanya rekan-rekan. Woi, geprek. Eh. Woi, ditarik lo, guys. Oke. Aduh, Veldora. Waduh. Satu lawan tiga, guys. Iya. Dari satu buah Curse of Crow dan energy impact juga di tangan dari Kiss. Nyaris saja tadi Lana ya. Nyaris sih guys ya. Tapi satu pemain dari EVOS Icon harus tewas ketika menjadi satu korban top slot dari serangan tiga pemain Dewa United Esports di area top lane. Sedangkan di area bawah ini masih menjadi pertarungan yang cukup adem sebetulnya antara Azura dan juga Douma. Walaupun tadi ada sedikit bantuan dari Sako yang bakal coba untuk memukul mundur Douma, tapi pertemuan antara kedua belah jungle sudah mulai terpantau. Siap. Turtle yang pertama guys. Nah, di kontes ya. Aduh, Rater lah. Eh, Sujujin. Iya, Sujujinnya balik, guys. Eh, itu siapa, eh? Ivan, eh? Waduh, Ivannya mati, cuy. Oh, eh? Douma kalah 1v1, guys. Wah, solo kill sih ya, dari Azura, guys. Eh, itu Sujujin. Waduh. Nah, Lanaya dapat ya. Oke, Lanaya. Ih, nyawa tinggal saoprit, guys, itu, guys. Eh, nah, iya mati sih Lana ya. Iya, Veldora, Veldora. Kali ini bakal coba untuk dijebak dan bakal coba dijebak aja pergerakannya, tapi ternyata tidak karena gak ada perang lanjutan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Dewa United. At least dapat poin ya, tidak terlalu pulang dengan tangan kosong, walaupun kalau ngomongin keuntungan ini masih sangat diuntungkan oleh Dewa okay, United guys. Dengan 5 poin di awal dan juga 1 poin turtle yang iya, Ivan. Nah, digigit guys. Eh, Shakumot. Wah, masih aman guys ya. Yang membuat mereka coba untuk mundur lagi secara okay, teratur. Dan kembali kita ingatkan buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa buat catat di tanggal 21 hingga dengan 23 Juli nanti di Istora Senayan itu akan ada Snapdragon Mobile Challenge. Masih ada satu bulan lagi ya guys ya, ya. Juli guys, ini Juni aja besok lah ya. Silahkan lihat ya, beli langsung tiketnya. Oke, Sujujin. Tapi kita akan melihat kembali di peperangan area mid lane di mana banyak banget pokingan-pokingan yang terjadi dan sekarang Dumanya nggak akan dikasih free lagi. Kan kalau bisa kita lihat ya di game yang pertama, mereka terlalu sibuk untuk melakukan adanya mirroring, tapi Dumanya well farm banget. Dia free banget. Oke, Ivan. Dia bisa menyumbangkan damage yang besar dan sekarang Dumanya dalam keadaan yang cukup terpressure dengan adanya rotasi yang dilakukan oleh Dewa United ke arah Goblin. Ya, sini nice beda banget guys ya. Seperti game yang sebelumnya. 1 2 3 1 2 guys. 3 lawan 2 guys ya. Juga, sorry, Douma tumbang, Azura juga ketumbang. Nah. Ini Azura mendapatkan 1 poin keuntungan dengan 1 poin kill. Ui, ada go away. Ditarik. Iya, Douma. Crit-nya mati guys. Aduh, Azura tapi mati sih. Nah. Aduh. Case-nya sekarat banget loh guys. Adil karena dua pemain dari EVOS Icon. Iya. Yap, Azura ditukar dengan adanya Kraken. Kena efek apa namanya red trip pun juga masih aman sih guys. Saya bilang dua ujung tombak damage dealer dari EVOS Icon ini harus hilang nyawa untuk kedua kalinya, bukan hal yang baik karena Dewa United yang tadi di game yang pertama selalu melakukan trading dengan adanya permainan yang cukup pasif. Sujujin masih belum punya red trip guys. Nah, ini punya. Oke, kita lihat saja Sujujin. Waduh. Sujujin, hey, siapa yang dapat guys? Wah, Lanaya rugi sih. Rugi sih Sujujinnya guys. Gak dapat guys. Iya. Tapi Sujujin untung gak mati ya. Sehingga
Kalau mati rugi banget malah, pakai banget. Dengan adanya spell yang keluar itu menjadi informasi juga. Selain itu kan santai guys. Eh Ivan, wah nekat banget guys. Ada satu invisible bulb yang digerakkan oleh Ivos icon di area di bawah di mana tiga player memberikan serangan kejutan ke area Azura. Satu member tewas. Oke, Sucujin. Sucujin kena tarik ya. Aduh, hey. Dikit lagi. Woi, dikit lagi. Wah, mati guys. Ngeri ya kesini. Tapi di game pertama sih hampir sama guys tadi guys. Ya Dewa gini ya cara mainnya. Terus tiba-tiba ya Evos balikin gitu loh. Nggak MPL, nggak MDL sama aja ya guys ya Evosnya itu. Bisa dibilang raja comeback guys. Oke, Douma. Kalau taret udah hancur, itu dia. Taret udah enggak bisa lagi tumbuh, itu membuat ada kompensasi lah ya dari hilangnya turtle yang udah terlihat dua kali tadi yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari Dewa Azura Sky. Berdasarkan dari arah emblem yang kita lihat juga di sini Parsha bakal enak banget ya. Dia dari sisi emblem dan naikin karya magic penetration yang udah terlihat banget dengan adanya Lana ya. Dan enggak terpukau. Karena kalau ngomongin komposisi hero-nya Evos Icon yang bisa masuk ke area lini belakang pasti itu mungkin Sucujin, tapi berkali-kali tadi Sucujin. Wah, satu. Wah, itu dua. Iya. Oke. Aman, guys. Mundur HP-nya udah terkikis. Walaupun ada bantuan dari Feeder Ice tapi nampaknya masih belum cukup, tapi lihat lagi-lagi Oke, Dixon. Woi. Nah, split dan juga objektivitas yang dikatakan. Hati-hati loh, ada cash-nya loh. Yang berhasil untuk dirontok. Konsil. Di tangan dari Evos Icon ini domanya benar-benar enggak boleh di diemin gitu, enggak boleh luput dari pandangan dari Dixon. Ini harus terus disorot. Nah, kita lihat saja Retri. Waduh, Lana yang lebih gacor ya guys ya. Iya. Wah, Lana ya gacor banget guys dari tadi loh. Eh, Velura. Iya, cancel guys. Velura harus terpaksa mengeluarkan satu buah flicker. Iya, case-nya. Dengan wings by wings tapi nampaknya masih belum terlalu jauh. Eh, Ivan. Wah, cukup berbahaya, harus mundur. Sujudin case-nya. Eh, nice banget Krayt. Gila. Tangan dari Krayt. Satu altar tarik deramit yang berhasil untuk dihancurkan menjadi sebuah bayaran hilangnya nyawa dari Sintan. Eh, Shaku. Yang cukup mahal melihat tadinya Sucujin kali ini bakal coba langsung saja masuk ke arah lini belakang. Tapi tampaknya nggak mau terlalu greedy. Mereka harus mundur terlebih dahulu secara disiplin. Waduh, Krayt. Dan akan langsung saja memberikan sedikit. Eh, nggak kena guys. Dengan adanya reward manipulation yang dibuka. Yes, itu punishment yang cukup mendalam mengarah-arah case ya. Dimana ternyata posnya terlalu terbuka. Terlalu berada di hari depan membuat iron hook dari seorang Ivan. Sucujin. Ada pecahan tabungan walaupun memang santar tarat dari Evos Icon yang membuka vision lebih luas dari Dewa United untuk Evos sudah mulai terlihat. Menang banget di sini dengan hilangnya case. Dan di sini juga bisa menjadi batu loncatan untuk memulihkan perekonomian dari Evos Icon yang udah mulai perlahan mengejar. Dan dari sisi item Ice Queen One dari sisi Krayt juga udah mulai terlihat di mana ada slow tambahan dan melihat adanya Clock of Destiny dan juga bagaimana follow up yang datang dari seorang case ini juga harus kembali terus diwaspadai oleh teman-teman. Antara pengen bersin sama batuk guys ya, anjay memang. Gara-gara minum es guys, buat kalian jangan sampai minum es ya guys ya. Damage output-nya bakal terasa lagi, apalagi pasif dari resonate-nya itu bisa nyampe 1000 damage magic. Itu cukup bisa harus diwaspadai. Eh, Lana ya. Waduh. Wah, Veldora. Wais. Oke, split. Gak kena, guys. Lana ya. Gak kena juga. Oke, Shaco. Wah, Ivanya mati, guys. Wah, Dixon. Oke, Lana ya. Iya, Lana ya. Tipis sih. Waduh, domanya mati, guys. Veldora. Wah, mati juga. Woi, Sucujin. Woi, wah gila. Orang Veldora tapi gak berhenti. Sucujin ngeri kali, bos ya. Dari kedua tim ini adalah kelas yang besar. Mereka melakukan tradingan terus-menerus. Terus-menerus dan kembali terjadi kita. Oke, guys. Lord yang pertama ya. United Esports dan juga Evos Icon dari serangan intens yang terjadi di area sisi mid lane. Petarnya dia masih utuh loh, guys. Sucujin. Yang ada di sisi mid walaupun memang aman, guys.
kan, karena lihat pertandingan yang dimiliki oleh Dewa United Esports yang dimana tadi kalau kita lihat juga kembali saksikan posisi dari Sako. Sako ini yang harus perlu diwaspadai. Oke, Lord yang pertama. Banget mainin flanking, dia putar balik ke area belakang. Wih, gak kena. Memanipulasi pergerakan dari Epos Icons yang fokus karena depan. Iya, walaupun tadi ramai banget ya, itu bisa rugi. Dan oke. Targetingnya tadi masih belum terlihat optimal juga karena banyak banget player Icons yang berkumpul. Tapi ini Doumanya ini udah mulai Veldora. Hampir saja guys. Wush, enggak kena. Membuat dari Shaco mengurungkan niatnya untuk melakukan inisiasi. Veldora. Oke, split. Waduh. Diambil guys. Oke, Sucucin. Wah, sing. Ditarik. Nice banget, gila Sucucin. Veldora sekarat banget, woi. Wah. Gila guys. Dibuka pula untuk membuat Dewa United tidak berani maju lagi untuk masuk ke area Lord. Plus 2 untuk nothing. Hati-hati lo. Dixon, wis. Aman guys. Tidak gentar begitu saja. Mereka bakal coba untuk terus berada di yes, area objektif. Iya. Ya tuh lo, 5 lo, 5 lawan 3 lo. Iya. Syaku. Lordnya aman seharusnya, nah kan. Oke lah. Coming from seorang Sesujin membuat Lord yang ada di menit ke-11 berhasil diamankan oleh mereka. Lord Bloom Enhance tapi ya. Lord tapi Bloom Enhance. Tapi ini masih menjadi angin segar bagi Sesujin yang tadi terlihat cukup tertinggal okay. Ya. Sekarang udah mulai membalikkan keadaan. Ini Melissa level 12 ya guys ya. Cuma Melissa dari tadi belum nge-kill sih guys. Targetnya mau kemana. Karena okay, Sesujin fokus ke arah case-nya. Dan case ini harus banget. Ponsil. Wah, ditarik guys. Oh iya. Nah, lo Ivan. Waduh, kritanya mati guys. Aduh, Ivan mati. Douma mati. Tinggal Veldora sama Sucucin guys. Iya. Tapi tampaknya enggak ada follow up damage berlebih lagi Azura. Enggak bakal dihit, tapi Veldora yang bakal. Aduh, Veldora. Nah, kan Veldoranya mati kan? Sucucin. Menjadi player keempat yang hilang akan kamu jadi wakil Sucucin. Harus dipertahankan satu. Oh, mati sih. Gila keren guys. Empat pick off dan wipe out yang tercipta di tangan dari Dewa United. Ditahan begitu saja, dia bakal coba untuk memfokusin ngebayangkan supaya Lordnya bisa nembus karir. Ngeri guys ya. Base syarat bottom yang dimiliki oleh Dewa United. Kurukan gue sakit cok. Anjay memang ya. Nyaris wipe out dari Epos Icon ya. Cuma serangan yang dibuka oleh Sako, conceal play, menarik karya beberapa player tidak menguntungkan Epos Icon dan Lord. Mau tidak mau, suka tidak suka, hanya bisa menjadi Lord giveaway saja karena belum bisa untuk dimaksimalkan untuk masuk ke area titik krusial. Wih, Sucucin. Wah, dan SK-nya dibuka. Ambil aja guys ya. Untuk mengusir mundur teman-teman dari Epos Icon. Nah, ini perbedaannya mungkin tadi di game yang pertama itu case-nya pakai Xavier ya? Iya. Xavier itu juga kan benar-benar ada di belakang. Tapi dia biasanya Sucucin. Ngeri Sucucin. Iya. Loh. Shaco-nya. Oke. Okay. Oh, woi guys, aduh, Doma malah mati. Iya, Ivan. Lu. Azura yang masih memiliki will of nature, masih bisa iya, sih. Dari damage physical yang dikeluarkan Thanos dari Sucucin. Oke, Sucucin. Ini ya, benar-benar ditahan, enggak dikasih. Nah, Sucucinnya. Oke. Ngeri sih, cepet banget ya Sucucinnya, guys. Aduh, Veldora mati sih. Nah. Diamankan di tangan Azura. Gila guys. Cantik dari beberapa player Dewa. Ngeri. Azura player Epos Icon harus teroutplay dan ketika lagi-lagi Epos tidak selamat ya guys ya. Karena yang cukup berarti di match kali ini tidak cukup terlalu equal tapi manajemen wave minion di area top lane. Lumayan sih guys itu guys. Kan satu komponen penting yang dimiliki Dewa United. Tapi Lord kali ini udah mulai muncul nih Lord in hand harusnya di menit 14 dan langsung aja di poking juga oleh teman-teman dari Dewa United dan fokus dari Dixon langsung keluar. Oke, Sucucin. Lo. Waduh, Maya mati guys. Ditarik lo. Nah, nice banget. Oke, Sucucin. Sekarat banget guys. Woi, gila. Wah. Fix Sucucin masuk MPL lagi guys. Sucucin. Nah, aduh.
sih. Diamankan di tangan EVOS Icon walaupun Veldora. Iya iya iya, walaupun Soo Jin meninggoy tapi ya dapetin Lord guys ya. GG guys. Ngeri 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 ngeri. Makin greget ya guys ya. Apalagi EVOS juga dari segi kill kalah guys. Cuma dari segi duit ya mulai imbang sih ya harusnya. Ada harapan sedikit buat teman-teman EVOS Icon untuk tidak kembali terpressure dari serangan yang dibentuk oleh Dewa United. Ini Lana ya gak boleh blunder lagi kayak tadi guys. Bahaya juga soalnya ya. Tadi dari sisi pertumbuhan darah Dewa United EVOS berhasil mengembangkan beberapa player penting dari EVOS Icon. Tentunya juga masih belum terlihat hadir. Ini membuat lagi-lagi kita lihat Lord kedua pun masih belum bisa untuk masuk ke area pertahanan. Oke, Veldora. Oh ini Bestarret di arah atas PR banget sih nih yang udah hancur. Tapi Sujuji sih enak banget ya untuk bisa masuk kontes dengan adanya Puncture, adanya Phantom Execution dan Town Rose Retribution yang pas banget. Iya, dan tiba-tiba dapetin loh. Oke, Hunter Strike udah ada aman kalau Dixon dan Azura udah ngamanin Rose Gold ya. Yang bisa didapetin sama EVOS Icon. Menit-menit segini sih ya rada rawan dikit lah guys ya. Karena Lordnya masih menjadi PR lagi dan lagi. Ini Soo Jin wajib banget untuk dihentikan si pergerakannya dan balik lagi dari Sako. Dia single target. Dia mau Soo Jin. Hati-hati guys. Harus di stop. Right? Jouma atau Soo Jin? Nah. Lagi di sini juga udah mulai stick team fight juga ya. Ini yang buat Sako harus sudah mulai memperhitungkan juga langkahnya ke depan. Ingat juga ada Ivan di sana yang ready banget untuk ngejepit dengan blood hunt-nya. Oke guys ya. Dewa United Esports dan Slow Becur. Ini lagi-lagi kita lihat adanya dari kesamaan perekonomian yang enggak ada yang terlalu tertinggal. Perbedaannya juga cukup signifikan antara EVOS Icon dan juga Dewa United. Masih main santu ya guys ya. Wah, Soo Jin. Udah nge-freeze dari blue buff-nya milik Lana ya. Oke. Tercuri guys ya. Dari si Fredrin enggak terlalu depends on. Oke. Cukup mengerikan ya EVOS Icon yang sekarang mereka sudah berhasil untuk mendominasi dan juga memberikan visionnya mencari informasi. Kalau misalkan kalian mau cari informasi kayak EVOS juga bisa banget. Kalian langsung aja follow sosial medianya ya. Oh, gila Veldora. Iya. Information, giveaway dan juga masih banyak. Nah, lo tarik guys. Oke. Digigit. Waduh, ada fighter extract juga guys. Lo. Wow, Veldora. Veldora sekarat banget. Dixon. Oke. Nah. Wah, Dixon-nya mati, guys. Veldora. Oke. Flicker. Nah, Lord-nya udah di evolve ya. Flicker mau Iron Hook tapi memang masih belum ada target yang terkunci. Sehingga tidak akan ada point pick off kembali yang tercipta di tangan dari EVOS Icon. Tapi itu informasi yang sangat penting karena Ivan udah gak punya future lagi. Sekarang Lord yang Ivan. Ini sekarang udah mulai di up juga. Gak kena guys. Gak bakal dikasih lagi. Lana ya. Soo Jin. Lana ya. Lana ya mati guys. Nah. Siapa yang dapat? Soo Jin guys. Wah, Ivan-nya mati sih. Soo Jin. Soo Jin. Nah, immortality. Gila. Ya, Shaku. Dua player hilang dari Dewa United dan Azura. Ada di arah atas. Wah, gila. Sketch sih, guys. Perlawanan yang berarti sebelum dirinya ditumbangkan ke shutdown berhasil diklaim oleh seorang Tide di area sisi bawah sana. Gila, 40 detik cuy, lumayan jauh ya. Lumayan lama lah kok jauh. Tadi enggak ada sumbang sih dari Domo untuk karya objektif hero. Oke, Veldora udah ngamain Guardian, guys. Soo Jin. Apakah end guys? Gila sih. Lana ya udah balik. Iya, Soo Jin. Woi. Iya. Dixon. Oke. Lu Dixon mati lagi. Soo Jin, fokus. Wah, gila guys ya. Gila. EVOS Icon keren guys. GGWP ya guys ya. Oke guys, kita next ke match selanjutnya ya guys ya. Bye bye.